20 sifat hati yang keji dan yang terpuji, muka surat 8. Muka surat 8 baris yang kedua daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, al hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Artinya, hasad dengki ini memakan kebajikan sebagaimana api memakan dan memakan ataupun membinasakan kayu api. Selamatkanlah kami ya Allah dari sifat-sifat yang tercela ini. Ni doa daripada pengarang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi berkaitan dengan hasad dengki, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, hasad dengki ini memakan kebajikan kita sebagaimana api memakan akan kayu api yang kering. Jadi sifat yang keji, sifat yang dicela yang kedua adalah sifat dengki. Dengki ini cita di hati, suka di hati, kenang di hati, hilang nikmat daripada orang lain. Sama ada nikmat tu nikmat dunia ataupun nikmat tu nikmat agama. Ataupun dengki ni cita di hati, berkenang di hati jikalau Allah Ta'ala turunkan bala atas orang lain. Ha, tu. Jadi dia panggil dengki. Yang mana dengki ni haram, dosa besar. Salah satu daripada penyakit hati, daripada segala penyakit-penyakit hati, hasad dengki. Jadi hasad dengki ni cita di hati, hilang nikmat orang lain. Adapun kalau cita di hati, dia nak dapat nikmat yang sama dengan orang tu, ha, tu tak panggil dengki hak tu. Hati kita cita, hati kita suka, kalau kita boleh nikmat yang sama macam dia, hak tu dia panggil ribetah hak tu. Hak tu tak dilarang pada syarak. Cuma dia nak suka di hatinya, dia nak nikmat macam orang tu boleh. Hak orang tu boleh, tu boleh ke dia lah. Tapi dia nak macam orang tu retik. Hak tu dia panggil ribetah. Hak tu tak panggil hasad dengki. Hak tu syarak membenarkan. Ataupun dia cita di hati supaya hilang nikmat yang ada pada seseorang yang menggunakan nikmat pada mengerjakan maksiat. Itu dipanggil ghairah. Dia panggil waktu itu, dia panggil cemburu. Cemburu apa ni? Dia tak kenal kenapa, kerana orang tu guna nikmat pada jalan maksiat. Maka cita di hati, mujur juga ngolek benar kalau Tuhan tarik nikmat. Sebab nikmat yang Tuhan beri ke dia tu diguna untuk jalan maksiat. Jadi sebenarnya dia bukan tidak suka pada nikmat orang tu dapat. Dia tak suka kawan tu dapat nikmat, guna nikmat pada jalan yang mak Tuhan larang. Itu bukan panggil dengki ke tu. Itu dia panggil ghairah. Itu dibenarkan pada syarak. Itu dia panggil cemburu. Cemburunya ke mana? Dia guna nikmat pada maksiat. Dia koho senang, koho maju, koho sombong, koho tak duli bak agama. Jadi koho senang, koho maju, dulu tak pandai berpoye-poye joli. Ahli ni jadi pandai berpoye-poye joli dah. Dulu masa susah-susah dulu, baik je.
duduk mari majlis surah sama-sama. Lepas kau senang, kau senang, kau senang ni, majlis surah pun dak nitah dah. Patu nampak perangai kau berat. Jadi kau joli pula dah. Maka cita di hati, biar Tuhan tarik nikmat dia tu. Kenang benar hati kita. Kalau Tuhan tarik nikmat dia, kerana digunakan nikmat pada jalan maksiat, itu tak ngedengki. Sebab bukan kerana nikmat, kerana maksiat yang dilakukan. Ada. Ha, tu tak panggil dengki. Itu diharuskan pada syarak. Sebab kalau kawan tu tinggal aje maksiat, maka tak ada dah kenang di hati dia supaya nikmat kawan tu ditarik balik. Sebab apa? Dia jadi molek dah lening. Jadi hak maksiat masa mungkin lah, masa mula-mula boleh senang tu berkali. Kejutan berkali kan. Yelah, kadang-kadang dan tuan nak rezeki ni mudah-mudah je. Mari tiba-tiba kaya raya sekelip mata. Kalau tak nak rezeki, atau kadang-kadang masa dia senang tu, mari tiba-tiba tu jadi gila-gila. Biasa tak baca dalam buku dia, dalam FB dia tulis gila-gila. Ada tulis gila nak kaya. Tak kaya-kaya pasal dah. Gila nak kaya. Duduk berangang macam ni kan. Gila nak kaya. Ada orang tu lepas kaya jadi gila. Lepas kaya jadi gila. Dah kaya pelik tiba-tiba. Dia pun tunjuk Nabi, kaya ni, harta dia banyak ni, harta dia banyak ni, harta dia banyak ni. Sebab dia kita tu kaya tiba-tiba jadi gila. Ada orang yang kaya gila-gila. Kaya sungguh dia ni, tapi dia sembunyikan kekayaan dia. Ni dalam FB ni, ayat FB lah ke ni. Dia kata ada orang gila nak kaya. Ada orang jadi kaya jadi gila. Sebab apa? Gaya tiba-tiba, kaya tiba-tiba. Ada orang yang memang kaya gila-gila. Harta dia banyak sungguh, tapi kalau tengok gitu tak kaya-kaya pun. Ni hok kaya gila-gila ni. Hok jadi kaya tiba-tiba ni. Jadi gila. Siapa ke account bank masuk dalam ambil gambar tunjuk kat orang. Tu gila tu. Tak apa nak betul dah tu. Tapi kadang-kadang orang ni bila dia kaya tiba-tiba, dia hanyut. Dia hanyut. Jadi dengan poyo-poyonya, dengan macam-macam benda yang dia buat, hok karu-karu. Marilah cerita di hati, biar Tuhan tarik kekayaan dia tu. Mari kenang gitu. Itu dibenarkan pada syarak. Tiba-tiba kemudian tu wali dia tenang dah. Masa tu mula-mula dia tengah buih. Padahal kalau macam tuak tu dia tengah buih. Dia tengah buih tu tak nak pakai tu. Padahal tuak-tuak masang. Nira-nira. Lama dia yang dibuih tu jangan duduk setuh waktu. Tu dia pening tu. Lama-lama dia pun jadi tenang, jadi cuka. Hati kata barulah boleh ambil kira semula. Dia lepas daripada dia tu mari matang balik, dia pun jadi molek. Maka tak ada lah hati kita cerita supaya nikmat dia hilang. Sebab dia sudah kembali kepada pangkal jalan. Itu alamat bahawa hati kita bukan cerita hilang nikmat, tapi hati kita cerita hilang nikmat kerana nikmat tu digunakan untuk maksiat. Apabila dia tidak menggunakan nikmat tu pada maksiat, hati kita tak ada cerita dah supaya hilang nikmat dia. Kalau cerita gitu, di hati hilang nikmat kerana dia menggunakan nikmat pada jalan maksiat, itu dipanggil ghairatun, dia panggil. Cemburu. Itu bukan panggil dengki. Dengki ni tak ada. Orang tu molek-molek tiba-tiba hati dia berkenan. Ni sifat manusia. Ni sifat manusia yang mana hak maksiat mula-mula atas muka bumi adalah dengki kobe kepada habis. Ni benda dengki ni benda penyakit yang mana penyakit ni penyakit daripada umat-umat yang terdahulu. Yang mana kadang-kadang tabiat perangai manusia ni, kalau kawan boleh nikmat, dimulalah. Mula nak deki. Tetapi kalau seteru boleh nikmat, okey je. Kalau seteru boleh nikmat, dia okey. Tapi kalau kawan boleh nikmat, dia mulalah. Mari kenang di hati ni, biar Tuhan tarik. Tapi ni, hok seteru lah. Orang kapir tu macam-macam nikmat boleh. Tak ada apa-apa pun.
Ha ni perangai. Ha. Ke mana? Orang sama-sama orang Islam berniaga, nak deki. Orang kafir berniaga maju, tak ada nak deki-deki pun. Ha ni perangai pelik manusia ni. Sepatutnya kalau orang Islam berniaga, dia naik kau maju, kita kau suka. Ni dok kalau Islam maju, ha mulalah nak deki. Orang kafir berniaga maju, senyum je malam-malam ada dia angkat pula orang kafir dia jadi maju. Ha, kan dia? Perangai manusia gitu. Jadi kalau kawan dapat nikmat, ha mulalah. Suka hati supaya nikmat tu ditarik balik. Kalau musuh dapat nikmat, okey senyum je. Ha, kan dia? Ha, ni perangai orang-orang, perangai manusia. Perangai manusia gitulah. Ha, kan dia? Orang dia dok, kalau dia maju tak ada masalah. Kalau tengok orang Islam maju boleh dok kenang. Ha, orang-orang kafir dia gitu. Sama-sama kafir dia maju, dia tolong-menolong. Kalau Islam nak maju kau dia nak nyek eh. Ha, kita orang Islam tau, orang Islam maju je mula nak deki, nak khianat. Ini cerita dengki semata-mata ni, tak ada buat apa-apa ni. Tapi daripada dengki tu takkan dengki semata-mata. Akhirnya ha, dia pun cari jalan nak jatuh dengan fitnahnya, dengan apanya. Atau pada dengan fitnah, dia cari tok bomo nak khianat. Buat kerja syirik pula dah lepas dia tu. Mari dia mana apa itu? Mari daripada dengki. Mari daripada dengki. Oh, dah tanya dah tu dosa kedok. Buat khianat tu kita maklum lah. Itu kerja khurafat. Semata-mata dengki tu dosa besar dah. Tak ada buat gapa-gapa. Hak ni khianat pula. Tapi kadang-kadang hak khianat tu bukan ada saingan pun. Tak ada saingan. Kalau orang ada saingan ni, hak tu kena kawal hatilah. Dah kita meniaga benda yang sama, buka kedai meniaga benda sama, sebab kita ni tak pandai. Nak buat benda lain, nak niru je pandai. Orang negara tu nampak maju negara retik. Dia tak pandai nak negara lain. Dia pandai nak tiru je. Pandai nak tiru. Lepas tu duduk dekat-dekat pula. Duduk dekat-dekat. Kalau memang macam pasal dia letak dah jujuk tu, cerita lain. Tak nak tiru mengaku. Jual ikan ada jujuk, jual ayam ada jujuk, jual sayur ada jujuk. Hak tu hak bukan niru mengaku. Hak ni hak negara sendiri ni. Tengok orang negara nampak ramak, buat benda yang sama. Lepas tu kok dalam kena sabarlah hak tu. Hak kena sabarlah. Rezeki masing-masing. Tapi tu kekuatanlah, mulut boleh cakap sabar perut ni. Biar ni orang negara benda tu, nak negara benda tu juga. Mulalah. Kebetulan pula dianya pula pandai layan orang hak baru tu. Hak negara lama dah maju ni sombong pula, dah capu dah maju dah ni. Hak baru tu pula pandai layan orang, comel pula hak baru tu hak jual. Capu ke comel pula, jadi orang pakat jembur hak baru pula. Dah lama pula dah comel mana pula, lepas tu nyombong dah pula nyedam ke. Sombong pula. Lepas tu mulalah pelanggan beralih. Agaknya tu. Kena sabar lah, kena reda lah. Itu bahagian ini ni, rezeki masing-masing. Tapi itu cerita je tu. Siapa masuk Tuhan uji, dalam mak masing-masing lah. Nak adab macam mana. Akhirnya dok malah bas tu, hati pun tak boleh kontrol. Orang hot negara asal tu pun lagi gini negara lain. Sebab apa lagi? Tak boleh tunggu lama. Tunggu lama lagi, dia punuh pula hati kita, dia kata. Orang negara baru tu tak apa, naik tak naik pun badi baru. Orang lama tu akhir tak tahan hati dia, takut mari dengan dengkinya, dengan marahnya, akhir dia pun malah jenis negara kat lain. Jadi hak negara mula-mula yang mengalah. Sebab apa? Sebab dia hak besar ujian. Hak negara baru ni nak terah tengok barunya. Kalau maju, okey, tak maju tak pelik pada orang baru. Tapi hak besar ujiannya orang hak lama tu. Nak sabar macam mana, nak reda macam mana. Jangan timbul sifat dengki, jangan timbul sifat ghadab pemarah. Payah ni. Cerita mudah. Ke mana? Dahlah hak nega buka, hak memang tak niru aku tu pun. Kadang-kadang dah jual ikan, kadang-kadang jual ayam.
Mama duk hubung setepak je, apa dah tahu. Kita pula jenis pesen, kat mana orang ramah, tempat tu kita pergi. Hati pesen. Jadi nampak kedai tu ramah sikit, kita pakai pergi. Sedap kedok, dah tahu ramah. Kita nampak ramah, situ kita nak pergi. Sebab kita berasa sedap. Walhal, orang lain macam kita juga. Bapa pergi situ sedap ke? Aku tengok orang ramah. Dan mula pun mari, aku tengok orang ramah. Tak sedap-sedap pun. Ya, ni. Lepas tu, hak negeri muda sama ni, ha, ni. Kena reda, kena sabar. Itu semua bahagia masing-masing. Jangan dengki, jangan reda, jangan marah. Ha, sebab dengki, Nabi kata, dengki akan makan kebajikan kita seperti api makan kayu api yang kering. Jadi, deki-deki ni, selain daripada dosa besar, dia membatalkan pahala ibadah yang kita buat, yang terima, Tuhan terima dah pahala kebajikan tu. Mana kalau semayang-semayang ada pahala, kalau puasa-puasa yang ada pahala. Nak ada pahala sebagai puasa ni dengan ilmu. Ilmu akidah dia ada, ilmu fiqh dia ada, ilmu tasawuf dia ada. Mana semayang dengan ikhlas, puasa dengan ikhlas, ada pahala. Tapi sifat mazumah, dengki, hasad, dia tidak buang. Tapi semayang dia ikhlas, puasa dia ikhlas, baru ada pahala. Maksudnya apa? Dia semayang serta akidah, dia semayang serta ilmu fiqh, dia semayang serta ikhlas. Mana cukup tiga ilmu tu. Tapi hasad dengki tidak dihilangkan. Jadi hasad dengki ni membatalkan pahala kebajikan kita yang cukup ilmu tauhid, fiqh, tasawuf tu. Tapi kalau semayang, ilmu tauhid tak ada, ilmu pekong tak satu, nak cerita tu. Oh, ni hak kebajikan sungguh. Yang mana amalan kita buat tu, Tuhan terima. Sah amalan. Sah amalan dengan tauhid dan pekong. Nak sah semayang dengan tauhid dengan pekong. Kemudian, nak diterima pahala semayang, tasawuf ikhlas. Ada semayang ikhlas. Ada pahala. Tapi tiba-tiba mari sifat hasad kemudian. Ha, sifat hasad tu membatalkan pahala ibadah tu. Ibadah tu tak batal. Bukan kata semayang tu kena kodok, puasa kena kodok. Tidak. Ha, dia memakan kebajikan pahala-pahala tu. Bukan dia membatalkan ibadah. Bukan. Tapi membatalkan, dia memakan akan pahala kebajikan semayang puasa yang ada ilmu tauhid, pekot, tasawuf. Tasawuf setakat ikhlas tu lah. Ada pahala. Tapi tiba-tiba, dia bersifat dengan sifat dengki hasad. Maka dengki hasad tu akan memakan pahala kebajikan. Nabi kata perbandingan seperti api memakan kayu api yang kering. Api makan kayu api kering. Mana habis gitu je. Api makan kayu api yang kering. Yang mana saya biasa guna hadis ni. Nabi kata seperti api makan kayu api yang kering. Tengok tu, Nabi kata api. Tak, saya pernah guna hadis ni sama-sama. Ini orang panggil apa ni? Nabi sandar kepada asbab. Mana asbabnya? Api makan kayu api yang kering. Api wei bekah. Api tak wei bekah. Tu Nabi kata api makan kayu api yang kering tu, itu asbab zahir. Mana cakap asbab zahir tak salah. Api kuat, sekejap je licin. Tak ada salah. Pisau tajam, putuh. Tak ada salah. Makan ubat, hilang sakit. Tak ada salah. Itu hanya cakap asbab. Pegangan kitanya, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata, seperti api makan kayu api yang kering, itu hanyalah percakapan asbab. Itu sifat keji yang kedua. Ketiga, marah al-ghadab. Itu sifat keji yang ketiga. Ghadab, pemarah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. اللهم علمنا علم أقدمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.